kami juga sangat keterbatasan dengan alat pelindung diri. Mudah-mudahan ini bisa juga meningkatkan stamina dari petugas dan pasien. Jadi saat ini yang pasien yang masuk kategori corona sudah berapa? Yang dirawat sudah 10. Yang positif sementara itu? Dirawat. Sementara dipantau tidak ada. ODP berapa orang? Kalau ODP, kalau untuk per hari ini belum ada laporan masuk ODP. PDP baru 10. Yang positif 38 kalau nggak salah. Ada dia. 38. Yang ODP saja maksudnya yang orang. ODP 39, PDP 34. Sejauh ini sudah ada nggak bantuan-bantuan APD dari pihak-pihak lain selain pemerintah? Sudah ada yang masuk, cuma kan karena pasien juga bertambah terus, APD terpakai terus, jadi kondisi sekarang rumah sakit kami mulai kekurangan. Mas, bantuan pemerintah yang terbatas juga? Kalau dari pemerintah, memang ada bantuan dari pemerintah, cuma kan rumah sakit yang ditunjuk untuk COVID ini bukan hanya Labuan Bajo, nggak ada rumah sakit lain, Wahidin, Pelamonia, jadi distribusi dari pemerintah pun harus kita diterapkan, nggak terlalu rumah sakit. Namanya dong? Saya Dr. Evi Triana. Alhamdulillah agak mendingan. Kemarin Bapak minum ini ya? Iya. Bagaimana sekarang perasaannya Bapak? Alhamdulillah bagus. Karena semalam kan saya mau batuk-batuk begitu. Setelah saya minum, agak beda. Flu lagi ya? Kemarin flu? Iya. Nah setelah minum ini? Sudah mendingan. Mendingan juga Alhamdulillah. Berarti sudah dua kali minum ini Pak ya? Dua kali. Bagaimana perasaannya saat bangun Pak? Segar? Segar, tidur enak. Tidurnya Pak ya? Tidur malam? Iya, setelah minum? Iya. Terima kasih Pak Dam. Terima kasih Pak Dam. Nama apa? Ali. Dari mana? Dari NTT. Dari NTT. Ali dari NTT.